Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Kang Jaka Channel. Video sekarang ini video tentang lebah madu yang pecah koloni dan sekaligus donor calon ratu ya ke koloni lebah madu yang kemarin ratunya tiba-tiba mati dikarenakan sang koloni lebah ini kebetulan dia pecah koloni juga, cuman sang ratunya nggak jadi ya. Sama-samanya untuk prosesnya seperti apa, dan ini juga saya dapat video dari Kang Ena yang mana yang pecah koloni dan di mana disimpannya dan yang mana aja yang didonornya ya, kawan-kawan semua. Sini yang dulu hilang sama luwak nih, taruh di sini karena kan ini bibit bagus nih, bibit. Oke nih, kita akan memecahkan ini, dibagi jadi dua ya sahabat semuanya. Ini dikarenakan tadi siang udah pecah koloni. Ini ada berapa sarang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lah. 8. Nah iya mah kan 2 mah ya. Drone 8, 4, 4, 4, 4, 4 lah. Jadi dia nya saya itu. Ah ya itu tuh. Oh itu ada telur. Matiin. Ini ada calon ratu tapi masih ini, ya udah itu disimpan di sini. Iya ke bawah. Tong, kita weh. Ke bawah tanamannya tetap bagus gede. Ini calon ratu ada. Kita masa udah. Ayo. Oh iya, tapi itu sekolotnya. Kita badak di. Nah, bentar sahabat semuanya, kita coba cek dulu. Dia orang payahan karena ini. Sok coba simpen dulu di bawah lah. Bentar. Kita sen ke bawah. Simpen dulu lah di bawah, kayak gampang kayak disortir dulu guys. Nah yang itu coba kita cek dulu. Ini teh ada sih. Oh nggak ada. So kita simpan. Simpan di ujung. Kita mau ayak sana. Yang itu ada. Ayo dah sana. Pasang. Hah? Oh iya, enggak ada guys. Coba simpan dulu. Oh berarti nah yang itu enggak ada. Nah ini ada, ini gede juga nih guys. Oke. Ke bawahin dulu guys. Kita sortir. Kita sortir dulu guys. Soalnya ada yang harus didonor nih, nanti kita akan itu satu guys. Wah, ini sekolah. Nah, ini udah tua nih, gede guys. Dua nih. Oh, berarti yang sana yang disimpan guys, ini yang dibuang. Nah, ini udah tua nih guys. Oh, bisa potong. Ini udah mau digigit nih guys. Yang itu guys. Bener. Nah, berarti digigit. Yang itu dibuang guys, satu. Nah, yang itu dibuang. Rek dikerit. Oh, berarti kita potong aja guys. Nanti kita ini. Bentar. Udah tua juga nih guys. Ini ada donornya, ada dua nih. Cuman yang satu koloninya udah kecil. Wah, oh ini yang baru beginilah, buang saja. Yang ini yang satu. Ini buang guys. Tapi sekolah tapi sih gak ya, tak kolot oke. Sih gak tutup.
Cik tiga gel. Abuang lah, buang. Kan itu anu di sortir. Coklat. Coklat. Udah celik. Ini yang dipecah ini nanti kita akan bawa ke tempat penangkaran, guys. Di bawah, masa? Asa Elin? Tanu aja. Ayah, no, itu mah ayah, no, Bima. Ya gitu. Ayah, guys. Eh, kosong. Oh, berarti udah. Berarti Sang Ratu ini di sini kita coba pilih dulu, guys. Eh, itu saya kan, Ci? Saya ini mah tadi. Ah, yang itu udah. Tinggal masak. Berarti tinggal kolonina. Heeh, cukup. Kayaknya ieu pasti kolonina nu ieu. Pasti nu ieu coklat mana. Nah, sok cenah ka digana we. Oh, oke. Ada kapak kedua. Nah, udah ada nih, guys. Ini kita ini aja lah nanti. Pas nanti di tempat penangkaran, guys. Nah, ini karena udah sore nih calon ratunya, guys. Ini udah hidup. Nah, ini donor ratu ya. Karena sayang kolomnya masih lumayan banyak. Oke, sip. Ah, enggak jadi, Om. Ini saya 3 pas. Lalu nang. Ini kan nanti bisa. Berat ini. Nasib. Nah, ini ditandakan kalau misalkan ratu nggak ada, koloninya kurang aktif, guys. Dan ini juga udah hitam pekat ya, mulai hitam pekat ininya koloninya. Tadinya dinyatakan udah menetas, ternyata belum, guys. Ternyata mati koloni ratu lamanya, ratu barunya yang mau menetas. Mudah-mudahan 2-3 hari ini menetas. Tinggal menunggu sampai beberapa hari langsung ini, guys, ininya apa? Koloninya mulai. Nah, balikin. Oke, ini udah beres. Satu lagi. Oke. Kita belum lihat sarangnya seperti apa ya. Takutnya pas lagi dibawa di motor goyang-goyang, guys. Ternyata agak jauh dikit, guys. Harus direkatkan, guys. Goyang-goyang. Sementara ini 5 sarang dulu, guys. Cip, ada tutupnya yang pas. Oke. Nah, ini dia lebah yang pecah koloni kemarin sore. Dikarenakan kesorean, kemalaman, jadi baru dibuka di pagi hari ini ya, sahabat semuanya. Lebah yang pecah koloni kemarin yang di kamera sama Kang Ena di sana itu ratu lama. Kenapa nggak dibawa ke sini? Karena ceritanya persis seperti lebah yang di sini, yang ratu lama itu saya simpan di sebelah sana ya. Tuh, kelihatan sedikit kotaknya sebelah sana. Alhamdulillah aman, dikarenakan dipancing sama sarang yang dari kotak ini dibawa ke sana. Dan koloni ini juga yang pecah koloni kemarin kan di ini juga sama sarang, tapi hanya satu kemarin, dikarenakan di ini dibagi-bagi. Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.
sekian dan terima kasih.